Putri duyung gendut ini lagi cuci mata menggunakan teropong. Pria ini mancing tapi dapat duyung yang satu ini. Melihat banyak makanan, duyung ini membuang si pria ke laut. Tapi duyung gendut menyelamatkan si pria ini. Baru saja si duyung ini mau memberikan nafas buatan, duyung yang satu ini mendorongnya ke laut dan mengatakan kepada si cowok yang menyelamatkan pria ini adalah dia sendiri. Melihat makanan banyak di kapal, si duyung membuang pria ini ke laut lagi. Duyung gendut datang menyelamatkan si pria ini yang terkena serangan dari hiu. Tapi duyungnya ini itu lagi makan di atas kapal. Gak tahu kenapa aja si duyung ini memberikan nafas buatan kepada si pria ini. Duyung gendut yang melihat ini pun kaget dan menangis. Si pria ini pun jadi makin cinta sama yang duyung satu ini. Ia treat duyung ini layaknya ratu. Sedangkan duyung gendut ini nyesek banget. Patah hatinya membuat sang paus tidak nyaman. Akibatnya si paus menyelundul si kapal. Si pria nyangkut di pohon kelapa. Gak cukup guys, lanjut part 2.